pemirsa, untuk mengangkat potensi wisata dan budaya di Kabupaten Kampar, Riau, pemerintah setempat menggelar perlombaan Perahu Naga Kampar International Dragon Boat Festival 2019. Meski baru pertama kali nih ajang ini digelar, namun ajang adu cepat Perahu Naga ini sudah diikuti oleh 11 negara. Atlet dayung dari 11 negara meramaikan kejuaraan internasional perahu naga bertajuk Kampar International Dragon Boat Festival 2019 di Danau Rusa, Kampar, Riau. Tak hanya adu cepat perahu naga, ajang ini juga dikemas dalam bentuk festival sehingga diharapkan bisa menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara berkunjung ke Kabupaten Kampar. Konsep awal acara ini tentunya kita di samping mendapatkan prestasi olahraga, bagaimana kita mengangkat pariwisata. Olahraga dayung ini identik dengan air, Kampar memiliki danaunya yang indah, alamnya yang bagus. Ini yang kami angkat, kita ya spot tourism, konsep spot tourism. Meski baru pertama kali digelar, pemerintah Kabupaten Kampar berencana menggelar festival perahu naga ini setiap tahun. Dengan adanya festival ini, diharapkan bisa mempromosikan potensi wisata di Riau dan meningkatkan perekonomian warga. Dari Kampar, Riau, Muhammad Yusri, RTV.